Fadzakir fa inna dzikra tanpa ul mukmin. Berilah peringatan, maka sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Berzikirlah, maka sesungguhnya zikir itu manfaat bagi orang-orang yang percaya. Manfaat bagi orang yang percaya, bagi yang tidak percaya ya tidak ada manfaat. Nah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Dengan eling kepada Allah hati akan tenang. Kalau kita bicara ketenangan punten, iki tenang iki ora bisa dibayar karo duit. Sebab orang tidak akan bisa hidup bahagia jika hatinya tidak tenang, karena kebahagiaan itu terletak pada hati yang tenang. Los temen duite ngaya, bro di juru, bro di pantong ngalaya di tengah imah, tulang ayam tekan ora kepangan. Tetap atine ora tenang ma ora enak. Iya benar. Los temen kita pegangan tukang kuli. Ya. Umpama, tetapi atine tenang enjoy ge lo ngesuk. Tek balik sore, ngising esuk cewok. Ati tenang rezeki ge gampang, tetapi beda jika hatimu tidak tenang, rezeki pun sulit. Akibat hati ora tenang, ruwet bae, gelisah bae, penyakit mudah datang. Iya betul. Gampang teka penyakit lamun ati ora tenang, megelisah terus. Ora puguh apa sing dipikiri. Kadang-kadang ana tamu kang sumeblak ati, klementan dipusing-pusing kita kit musingi apa, ribet-ribet mikir ngeribet di apa sing dipikiri kita gua orang ngerti iki mikir apa, tapi nek ora tenang ati kadang-kadang mengkonon ya. Ana ngalami mengkonon, ketika kita ngalami mengkonon ati ora bubuh, pikiran ora bubuh, entah sing dipikiri apa sing dipikiri digawe ora tenang dah apa iki dipusingi-musingi apa. Sebetulnya saat itu engkau sedang diundang oleh Allah untuk mengingat Allah. Sebenarnya kita teh lagi diingetaken nang Gusti Allah, dipanggil nang Gusti Allah, kita kon eling nang Gusti Allah.